Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, buat teman-teman semua yang mau beli mobil second harganya terjangkau, prosesnya juga fleksibel secara kekeluargaan, yang paling penting teman-teman dapat mobil impiannya ya Pak ya? Insya Allah. Oke, nah banyak banget stok-stok baru nih teman-teman. Dan untuk sekarang, kita main lagi ke Sobon Auto dan ditemani oleh ownernya langsung, ketemu lagi bareng Pak Andi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Om Andre, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman juga selalu diberikan kesehatan, amin. Rezekinya lancar, biar bisa beli mobilnya di sini atau dimanapun ya Pak ya? Insya Allah, amin. Oke, nah buat teman-teman semua, banyak banget stok-stok yang baru sekarang ya Pak ya? Alhamdulillah yang kemarin udah mulai laku Om. Betul? Ini udah barang yang baru masuk banyak lagi. Total stok bisa ada berapa tuh dengan Sobon 2? Di atas ada 23 unit, ini hampir 30-an, hampir 55 unit. Siap, semuanya kita akan bahas tuntas ya Pak ya? Siap Om. Oke, buat teman-teman Om Andre yang belum tahu alamat lengkap dari showroomnya ada di mana ini Pak? Sobon Auto ada di Jalan KSU Raya, nomor 51 Depok 2. Depok 2 ya? Ya, di Google Map juga ada, ketik aja Sobon Auto, insya Allah nyampe sini. Sobon Auto langsung ketemu ya? Langsung ketemu sampai. Oke, nanti ketemu langsung sama Pak Andi ataupun teman-teman tim marketing lainnya ya. Nanti kalau masalah harga atau masalah negonya nanti telepon saya bisa, langsung saya kasih nanti di deskripsinya atau betul? Nanti langsung di marketing datang nego langsung nggak apa-apa. Nah, kita cek tanggal dulu nih. Sekarang tanggal 14 September hari Rabu ya. Hari Rabu, betul. Siap, kita syuting di pagi hari, insya Allah tayang malam ini. Jadi buat teman-teman semua yang ada mobil incaran bisa kasih tanda jadi langsung ya Pak nanti ya. Nanti di booking aja. Insya Allah nanti bookingnya kita kalau nggak jadi kita kembali langsung atau betul? Nanti dipindahin ke unit yang lain bisa. Nggak masalah, fleksibel ya. Iya betul. Oke, nah kalau teman-teman yang udah nonton video ini agak lama ingin tahu stok terbarunya bisa buka di mana aja Pak? Ada di follow aja Instagram. Betul. Namanya Sobon Auto. Oke. Atau nanti bisa ngecek-ngecek di TikTok Sobon Auto. Di story Instagramnya mobil keluar masuk ada semua di sana ada ya. Ada semua betul. Siap, tapi lebih enaknya mampir aja ke showroom mampir biar aja. Teman-teman sambil lihat-lihat ya. Kadang-kadang gini Om, ngincernya unit yang lain ternyata unit yang baru datang malah jadinya mau beli unit yang baru datang. Betul, biar bisa lihat real asli stoknya teman-teman. Betul. Yang belum tahu dulu Pak, Sobon Auto itu showroom yang seperti apa nih Pak? Sobon Auto itu showroom yang khusus kita kasih harga-harga pedagang, harga bojongan. Betul. Dengan kondisi apa adanya baru datang. Oke. Okay. Nanti kalau ada teman-teman yang cocok senang dengan unitnya minta didandanin kita dandanin. Betul. Atau mau jual keadaan begitu aja nanti saya kurangin harganya. Betul. Jadi fleksibel ya. Jadi kita nyari untungnya nggak banyak. Yang penting unitnya cepat laku. Nah itu teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui unit yang ada di sini itu mobil dari pemakai sebelumnya betul, dari betul. Buahnya langsung ya Pak betul. Ya. Betul. Jadi belum sampai didandanin. Betul. Jadi datang langsung kita jual. Nah kalau teman-teman nanti ada permintaan ingin didandanin, tinggal bilang aja ya. Cuman saran saya kalau kesini bawa aja mekanik. Betul. Atau inspektor yang ngerti mesin, ngerti kaki-kaki semuanya, biar kita nanti enak ngejualnya. Nah, ada itu. Gitu. Pokoknya cek mobilnya sepuasnya, test drive juga dipersilakan ya. Betul. Siap, karena stoknya banyak, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung ke depan boleh siap, Pak? Siap Om. Katanya ada Xenia yang model all new, teman-teman, paling murah di bawah 80 juta ya. 80 juta. Nah, ini warna hitam, nanti kita bahas ya Pak ya. Siap. Oke. Yang belum tahu, showroom bukanya hari apa aja Pak? Showroom buka hari Senin. Betul. Sampai hari Sabtu. Oke. Hari Minggu nanti kita bisa janjian atau nanti kita buka bisa. Siap. Jadi dalam sebulan itu kita insya Allah dua kali. Dalam sebulan insya Allah dua kali. Iya. Tinggal janjian dengan tim marketingnya aja betul. Ya. Siap. Dari jam berapa Pak biasanya? Dari buka jam 8 sampai jam 9 udah buka. Oke. Okay. Sampai jam 9 malam karena kadang-kadang ada yang orang kerja nggak bisa mampir paginya. Betul. Pulang kerja dia mampir ke sini. Oke. Okay. Jadi teman-teman pulang kerja mampir ke showroom bisa dibantu ya? Bisa dilayanin bisa. Mobil yang pertama langsung ada Ford Fiesta. Mobilnya seperti apa Pak? Ini Ford Fiesta tahun 2012. Oke. Okay. Transmisinya matic. Pajaknya dari 2021. Betul. Satu kali.
Cat masih ori semua. Wah, masih keren. Belum ini mobil. Belum dipoles, tapi masih ori semua. Oke, pokoknya bisa di salon ya. Iya, betul. Tahun 2012. Mesinnya berapa cc, mesinnya Pak? Mesinnya yang 1600. 1600? Iya, tipe S. Oke, mesin masih aman ya? Mesin insya Allah aman. Oke. Kaki-kaki juga enak. Kaki-kaki masih enak. Ya, coba dulu aja ya. Iya, betul. Harganya dikasih berapa, Pak? Harganya saya buka nggak usah mahal-mahal. Saya buka di 85 nego. 85 juta datang ke sini nego ya. Itu aja, betul. Pajaknya mati dari 2021. Ya, berarti cuma sekali doang ya. Iya, betul. Betul. Pajak per tahun berapa ini, pajaknya Pak? Pajaknya kalau ini 2,3 Om. 2.300.000. Iya, betul, betul. Siap. Mau tukar tambah nggak masalah ya? Kalau datang aja. Datang aja. Sama-sama. Pokoknya di sini banyak-banyak solusinya. Teman-teman yang pengen unit, betul, dana terbatas atau budget minim, kita bisa, insya Allah kita bantu. Termasuk mau kredit juga beberapa mobil kita bisa bantu. Dibantu ya. Insya Allah kita bantu. Tinggal konsultasi, datang dulu aja teman-teman. Iya, betul, betul. Oke, mobil yang kedua ada Sirion. Sirion tahun 2008. Betul. Pajaknya 3 kali. Oke. Saya buka di 63. 63 juta teman-teman. Matic. Ya, ya. 1300 cc. Iya. Mesin mirip Xenia ya. Betul. Mantap. Bandel irit. Bandel irit. Oke, kondisi mobilnya gimana, kondisi Pak? Kondisi sih kalau cat udah sebagian ada yang diulang. Betul. Tapi mobil jaminan nggak ada bekas kena, aman semua. Oke. Dalaman masih ori, matic enak. Matic enak ya. Tinggal coba di salon aja, test drive aja nanti. Siap. Tinggal di salon. Iya, belum ganteng, di salon ya. Iya, mobilnya belum di salon maksudnya. Betul. Nah. Harga 63 juta. 63 juta, pajak mati 3 kali ya. 3 kali, betul. Oke, pajak per tahunnya berapa, 1,8. Pak? 1,8. 1.800.000. Terjangkau juga ya. Iya, betul. Siap, yang nyari Sirion budget 60 jutaan, bawa pulang ya, Pak ya. Betul. Nah, di samping Sirion ada Kia Picanto. Kia Picanto masih stok yang kemarin, Om. Betul. Kita buka di harga 75 pajak hidup. 75 pajak hidup. Tahun 2012 manual. Manual. Iya. Nah, Kia Picanto ini nih buat teman-teman lagi BBM mahal, ini irit banget irit ya. Irit banget. Mesinnya CC-nya kecil. Betul, rekomendasi. Tenaganya enak. Tenaganya enak ya. Dengan LCGC nggak kalah ya, iya, Pak ya. Iya, betul, betul. Harga tadi berapa? Saya buka 75 pajak panjang. 75 juta. Pajak. Pajak panjang udah siap pakai ya. Iya, betul. Tapi kalau teman-teman belum ada dana, pengen keadaan begini aja, nanti saya kurangin lagi potong pajak. Oke, siap, bisa lebih murah lagi ya. Betul, betul. Siap, emang pajak per tahun sekitar berapa hampir sih? 2 juta, Om. Hampir 2 juta. KTP-nya ada, kalau mau perpanjang langsung kita kasih KTP. Siap, termasuk mau balik nama juga bisa dibantu proses ya. Betul, betul. Kalau pengiriman gimana, Pak? Pengiriman kita biasa ngirim via kapal. Oke. Via towing atau via bawa sendiri. Semuanya ada ya? Iya, maunya gimana nanti bisa. Siap, tinggal disesuaikan dengan lokasi dan juga budgetnya ya, Pak ya. Betul, betul. Oke, lanjut lagi yuk teman-teman. Ya, oh iya, sorry, di belakang ada apa ada, tuh? Ada Swift. Swift. Tahun berapa tuh? 2008, transmisi Matic. Oke. Mobil bagus, Matic-Matic juga enak. Pajaknya 2 kali. Pajak 2 kali. Iya. Tipe ST ya. Tipe ST, betul. Kalau kondisi mobil gimana, Pak? Kalau cat masih ori luar dalam, Om. Oke. Okay. Peleknya tapi udah diganti yang agak gaul sedikit peleknya. Betul. Matic-matic juga aman. Minusnya pajak aja dari 2021. Minus pajak dari 2021. Jadi dua panjang bayar. Mobilnya keren buat anak muda, ya, teman-teman. Betul, betul. Harga maaf berapa, Pak? Nggak usah mahal-mahal, 78 juta nego. 78 juta bisa nego. Kurang lagi ya. Punya Suzuki Swift ya. Iya, betul, betul. Oke, okay. Pajak per tahunnya berapa pajaknya itu? Pajaknya hampir sama, Om, di bawah 2 juta sekarang. Di bawah 2 juta ya. Keren banget, Suzuki Swift hanya 70 jutaan cash ya, Pak ya. Oke, kita lanjut, Pak. Siap, siap. Nah, Sobon Auto itu selain mobil yang 70 jutaan, biasanya mobil yang belasan dan 20 jutaan ada juga ya? Ada. Yang 20 jutaan ada di sana? Ada. Pokoknya kita pengennya teman-teman bisa mendapatkan unit. Betul. Biarpun bukan dari Sobon, dari unit lain, kita doain semoga dapat mobil impian. Amin. Ya. Jadi disediain dari semua segmen ya, Pak ya? Mudah-mudahan di Sobon cocok. Betul. Atau di tempat lain juga cocok, nggak masalah. Mantap. Ya. Nah, ini Xenia nih, rekomendasi nih. Ya. Tahun berapa, Pak? Ini 2011. Uh-huh. Tapi udah facelift ya, udah new model. Udah new model. Udah new model. Pajaknya minus dari 2019. Mati dari 2019, iya, manual ya? Manual. Tipenya tipe? Tipe M. Tipe M. Tapi 1000 udah komplit, udah komplit. Oke. Okay. Semuanya udah ada. Siap. Kondisi mobilnya gimana? Kondisi kalau cat masih ori luar dalam, Om. Siap. Mesin juga bagus. Mm-hmm. Minusnya cuma pajak aja. Pajak aja ya? Ya. Pokoknya kalau buat yang lain aman semua. Mobil sih masih keren teman-teman. Buat dijamin mobil keluarga. Bukan bekas laka, bukan bekas banjir dijamin. Nah, di sini aman dari mobil seperti itu iya, ya? Iya, betul. Bukan mau kembali lelang juga bukan. Harganya berapa, Pak? 79 juta aja. Gak usah mahal-mahal. 79 juta. 79 juta punya yang mau new model iya, ya? Iya, betul. Oke, pajak kalau buat bantu kredit kita bantu. Mau oh, masih bisa. Yang punya DP-DP minim bisa. Siap, mau cicilan 2 juta bisa, bisa berarti ya? Bisa. Pajak per tahun berapa, Pak? Ini 2,2, Om. 2,2 ya? Ya, betul. Ini pasti cepat banyak yang nanya, cepat-cepatan aja, tanda jadi 500 ribu ya? Iya, nggak ada masalah. Nggak cocok, uang kembali, teman-teman. Ya, betul. Lanjut boleh, Pak? Siap. Toyota Vios ya?
Ini ada Vios ada 4, Om. Wah, 4 semua ya. Jadi ada kelasnya Vios, ada kelas Exora, ada Exil, banyak macam-macam banyak. Lengkap ya? Lengkap. Mulai dari yang pertama apa? Ini Vios G Matic 2008. Bukan ekstaksi, teman-teman. Ini bukan ekstaksi, udah keyless. Siap. Pajak panjang. Pajak panjang. Saya buka di 80 nego. 80 juta G-Matic ya? G-Matic, betul. Udah keyless, engine start lengkap, teman-teman. Iya, betul, betul. Kalau kondisi mobil gimana, Pak? Kalau kondisi mobil, Matic-nya bagus, Om. Betul. Body-body juga masih nggak usah dandan lah. Dalaman, okay. Cuman dalamannya udah dibungkus. Oke, okay, masih rapi ya, Pak ya? Iya, betul. Siap, pajak per tahunnya berapa? Pajaknya ini hampir 2 juta, Om. Hampir 2 juta? Hampir 2 juta. Tadi pajaknya? Pajaknya panjang. Panjang ya? Panjang. Oke, berarti harga 80 juta udah ya, siap pakai ya? Iya, betul. Mantep. Yang kedua? Ada lagi 2008. 2008? Matic juga. Betul. Kondisinya juga masih bagus. Ini saya buka 79 juta. Oh, lebih murah ya? Iya. 79 juta. Pajak hidup juga. Bisa dinego lagi? Bisa nego lagi. Pajak hidup udah tinggal pakai, teman-teman. Iya, betul. Kurang lebih kilometer berapa sih, Pak? Udah di atas 150 yang pasti. 150 ya? Betul. Sama ya, sama yang ini ya? Iya, hampir sama. Oke, cek dulu mobilnya, teman-teman. 70 jutaan, bawa pulang. Iya, betul. Pajak hidup udah tinggal isi bensin ya? Lebih irit, Om. Lebih irit, iya. Teman-teman. Nanti di salon bisa ya, Pak ya? Iya, kita salon nanti. Kalau jadi, kita salon. Aman ya? Aman. Oke, kalau yang hitam itu? Hitam 2008 juga, Matic. Keyless juga. Oke, Matic juga. Ini cat masih ori luar dalam. Betul. Minusnya pajak 4 kali. Minusnya pajak 4 kali ya? Iya. Siap. Kalau mobil masih bagus itu? Mobil enak. Mau coba-coba dulu aja. Masih enak ya? Karena kita gini, Om. Jangan kita percaya dengan ucapan yang jualan. Betul. Mendingan dites langsung aja. Nah, itu. Ini karena kita kan namanya jualan kan pasti bilang bagus. Betul. Cuman saya kalau bilang bagus, bagus. Kalau bilang nggak bagus, saya pasti bilangin nggak bagus. Nah, karena indikator enak dari setiap orang itu beda, teman-teman. Iya, lebih baik coba sendiri aja ya. Iya, coba dulu aja. Jadi jangan percaya dengan yang jualannya. Betul. Kalau yang hitam, berapa harganya, Pak? Yang hitam saya buka di 78. 78? Iya. Oh, lebih murah lagi, iya, teman-teman. Betul. 78 nego ya? Iya, betul. 78, 79, 80. Oh. Tinggal pilih aja ya. 80-an semua. Betul. Nih, yang punya budgetnya di bawah 60, saya kasih Vios Limo 2012. Ini solusi nih, mesin spek mirip-mirip ya. Hampir sama, minusnya cuman dia belum keyless aja. Oke, manual ya? Manual. Siap, kalau kondisinya gimana itu? Kalau kondisi buat mesin, body bagus, Om. Bagus, oke. Cuman adalah namanya itu belum Porindo ya, masih engkol. Standarnya itu ya? Belum upgrade. Siap. Jadi kita buka harga di 57 juta nih, Go. Solusi tuh, budget hanya 57 jutaan, punya mobil tahun muda ya? Iya, betul. Jadi yang nggak mau kredit, pengen dananya ada, cuman pengen tahun muda, ya ini solusinya ada. Betul, teman-teman. Tahun muda, tampilan keren, irit, cocok dah ya, Pak ya? Iya, betul. Pajak lebih murah atau berapa? Pajaknya hidup. Hidup? Di bawah 2 juta. Sejutaan juga ya? Iya, betul. Tinggal pilih aja mana yang cocok, bawa pulang, teman-teman. Iya, betul. Lanjut boleh yuk, Pak? Siap, Om. Siap, Om. Nah, ini nih, yang nyari mobil 3 baris nih. Banyak ada, nih. Nah, ini ada khusus-khusus 3 baris. Daihatsu Terios ada ya? Ada Terios, TX. Transmisi manual. Oke. Okay. KM-nya asli 90.000. Siap. Cat masih full orisinil luar dalam. Siap, masih bagus mobilnya ya. Mobil cakep. Mantap nih, ini mobil boleh pastinya dicek. Tinggal di salon doang. Iya, betul. Oke, okay. Harganya berapa, Pak? Saya buka di 124 nego. 124 nego ya. Pokoknya datang aja, tapi kita nego lagi. Siap, masalah harga tinggal diobrolin secara kekeluargaan ya. Masalah harga, pokoknya datang. Insyaallah senang, kita kurangin lagi harganya. Betul, teman-teman. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup ya. Ini bisa kredit ya, Pak bisa, ya? Bisa. DP berapa nih kira-kira DP nih? DP konsumen Pak pengen teman-teman mau 15 juta kita usahain. 15, 20 bisa. Tergantung pengennya cicilannya berapa bisa kita japri aja nanti. Kalau mau kredit saya sarankan DP-nya maksimalin, teman-teman. Ya. Biar angsurannya terjangkau ya. Jadi angsurannya kita sesuai kemampuan. Oke. Okay. DP-nya juga jangan maksain kecil juga. Betul. Takutnya cicilannya berat gitu. Betul. Nah. Biar enak juga pakainya. Ya. Plat ganjil Depok, pajaknya panjang bulan 5 2023 ya. Betul. Siap. Selain Daihatsu Terios, ada juga Nissan X-Trail ya. Ini baru datang tadi malam nih. Baru saya ambil dari Cianjur. Dari Cianjur. Ini ada apa namanya? X-Trail 2006. Oke. Okay. Transmisinya Matic. Matic, betul. Pajaknya panjang. Pajak panjang. Ya. Mesin 2500 cc ya. Iya, betul. Siap. Harganya berapa itu? Saya buka di enggak usah mahal-mahal. Saya buka di 67 juta nego. 67 juta bisa nego. Dinego, pajak udah panjang ya. Betul. Oke, pajak per tahun berapa, Pak? 2,3. 2.300.000. Iya, betul, betul. Wah, kalau Exora mobilnya enak ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, ini nih best seller sekarang. Kayaknya Exora udah laku Exora berapa yang kemarin? Kemarin laku semua, Om, 3-3. Ada 3 ya? 3 warna hitam. Warna sekarang biru. Ada 2 lagi baru. Ada 2 warna silver. Yang nyampe. Pertama tahun berapa tuh? Yang ini ya? Ini tahun 2012. 2012. Transmisi manual. Iya. Saya buka di 69 juta. Pajak hidup.
Kurang lebih kilometer berapa kilometer itu? Kilometer udah di atas 150 lah. 150 ah, ribuan iya, lah kurang iya. lebih. Pajak hidup? Pajak hidup. Pajak hidup harganya 60 jutaan ya? Iya, betul. Sedangkan dimensi mobilnya lega, teman-teman. Betul, kayak Innova. Kayak Innova iya, ya? Betul, betul. Oke, pajak per tahun berapa itu? Pajak per tahunnya ini kemarin kita urus 2,3. 2.300.000 ya? Betul, ya? Betul, betul. Berapa cc sih Pak kalau Xora? 1.600. Oh, berarti masih irit ya? Masih irit banget. Rekomendasi nih, mobil 3 baris tetap terjangkau ya? Iya, betul, betul. Kalau yang di pojok, Xora-nya tahun pojok berapa? Ada 2012, transmisinya Matic. Oh, ada manual, ada Matic? Ada Matic, ada manual. Oke, kilometer kurang kilometer lebih berapa? Udah 125-an. Sekitar segitu ya? Iya, betul. Pajak, oh, yang pajak satu kali tapi Om. Oh, minusnya pajak sekali. Terus platnya Bandung. Platnya Bandung. Platnya Bandung. Jadi buat teman-teman dari Bandung juga gak usah cabut berkas ya. Ya, kalau yang dari Bandung langsung balik nama di Bandung aja. Mantap teman-teman. Iya. Nah, ini harganya berapa kalau yang Matic? Saya buka di 69 juta nego. Oh, mirip ya. Ya, 69. Sama. Nanti okay. Pokoknya datang aja, lihat seneng berapa nanti kita nego aja. Siap, tinggal pilih aja teman-teman. Budgetnya masih di bawah 70 ya, juta. Betul, betul. Dapat mobil 3 baris ya. Betul, betul. Mantap, kita ke belakang siap, boleh, siap. Pak? Yuk, lanjut lagi ya teman-teman. Sebelum nanti ke Sobon 2 ya. Iya, Sobon 2. Sobon 2 mah tempatnya mobil terjangkau. Nanti teman-teman yang sesuai duit ada di situ. Nah, Serena nih. Mobil yang selanjutnya ada Nissan Serena ya, Pak ya? Ini ada Serena CT, Om. CT, oke. Baru nyampe juga nih. Baru tahun nyampe. 2008. Betul. Pajaknya dari 2021. Pajaknya dari 2021 ya? Ya. Masih sampai 2023. Wah, mobilnya sih enak, lega, 3 baris ya. Ya, nanti mau dirapiin bisa nih. Bempernya kurang bagus, Om. Jadi betul. Harus disol lagi, dirapiin. Okay. Harus di salon. Siap. Berapa harganya, Pak? Harganya saya buka nggak usah mahal-mahal. Saya buka di 69 juta aja. 69 juta, terima rapi boleh, terima Pak? Terima rapi boleh. Siap. Terima di salon, terima siap pakai 69 ya? Iya, betul. Minusnya hanya pajak di satu kali, satu teman-teman. Kali. Satu, dua kali panjang, Om. Oh, dua kali panjang dua kali ya? Panjang, betul. Pajak per tahunnya berapa ini, pajaknya, Pak? Pajaknya kalau ini 2,3-an. 2.300.000-an ya? Siap. Dengan budget 60 jutaan. Ini di salonin, dipoles, dirapin bempernya semua. Langsung ganteng, siap dipakai. Baru nyampe masanya, ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong mobil ganteng, ini nih. Ini yang mau, yang hobi nih. Mobil keluarga, tapi tampilannya gagah ya, keren ya. Ya, keren. Honda Odyssey. Odyssey yang absolut, tahun 2006. Oke. Yang udah sunroof ya, Om ya. Udah sunroof. Yang paling komplit. Siap. Kondisi bagus, minusnya cuma pajak. Pajak? Pajak mati. Berapa kali tuh? Dari 2017. Dari 2017 ya. Tapi siap. Harganya saya kasih murah di bawah 100. Berapa tuh harganya? 91 juta aja nego. Hanya 91 juta dapat Odyssey yang udah sunroof udah ya. Udah sunroof yang udah model facelift. Di tempat lain jauh di atas 100 di atas teman-teman. 100 jauh. Ya, siap. Betul. Ini 91 ya. 91 nego lagi. Bisa nego juga. Nego lagi. Minusnya cuma pajak ya. Pajak aja. Nanti mau coba-coba dulu aja. Kalau saya lihat sekilas sih interior masih bagus, eksterior juga tinggal ya, di salon doang ya. Di salon aja. Betul. Oke, pajak per tahun berapa ini, Pak? Pajaknya kalau dilihat dari ininya sih hampir 4 jutaan ya, Om ya, 3 hampir jutaan. Hampir 4 jutaan ya. Ya. Mesin 2.4 ya. Bisa iya betul. Mesin 2.4 mirip dengan kepunyaan Honda Accord, teman-teman. Cuman tadi ada dari saya dapat lampiran itu kalau Jakarta DKI udah pemutihan. Oh, udah pemutihan. Tanggal 14 September sampai 14 Desember. Nah, teman-teman, jadi yang pajak-pajak mati silakan bayar pajak. Ya akan bayar pajak, tapi kalau teman-teman belum ada rezekinya, ya. Pakai dulu mobil nggak masalah ya. Iya, betul. Siap. Mantap, lanjut lagi teman-teman. Ya, ada Nissan Evalia, teman-teman. Evalia tahun 2013. Oke. Okay. Transmisi Matic. Tipe? Tipe XT. Oh, tipe tingginya pajak ya. Pajak panjang. Siap. KM low. Saya buka di 91 nego. 91. Ya. Kalau tipe XP itu udah keyless dan udah engine start juga ya. Ya. Betul, udah paling komplit. Siap. Berapa harganya tadi? 91 nego. 91 ya, ya. Nanti datang aja kita nego ulang di sini. Oke. Ya. Cat masih sangat mulus. Oh, di sini oh. Interior masih rapi. Jadi kadang-kadang di sini ada harga ada kualitas. Betul. Jadi kalau yang kondisinya bagus harganya mungkin agak tinggi. Betul. Tapi ini masih aman lah, harga situ masih aman. Betul. 91 nego ya. Ya, nego. Pajak per tahun berapa, Pak? Pajaknya ini 2,4-an ya. 2.400.000-an ya. Keluarga sehat banget ini. Oke, ada Nissan X-Trail, Pak? 2010, Om. Udah saya salon nih. Betul. Udah kinclong banget mobilnya. Oke. Tahun 2010, pajaknya bulan ini habis, cuman KTP saya kasih pinjam. Siap. Saya buka di 110 nego. Ini tipe XT ya? XT yang paling tinggi. Yang paling tingginya ya, teman-teman. Ya, harga betul. 110. 110 aja nego. Dan ini model yang sudah facelift ya? Sudah facelift betul. Oke, yang udah keles semua. Siap pajak ya. Per tahun berapa, Pak? Dicek di STNK-nya sih hampir 2,7. 2,7-an ya. Hampir 3 juta lah. Tapi KTP ada jadi ada. Bisa dibantu ya. Kalau langsung dibantu. Kondisi mobil gimana? Mobil Antiak. 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 Kalau ini bisa bilang Antiak. Kalau udah bagus. Antiak udah siap pakai ya. Iya, betul. Oke, betul. Masuk dalam yuk siap, teman-teman. Siap, sebelum ke Sobon 2 ada siap. Altis ya. Altis 2004, Om. 2004. Transmisinya manual. Siap. Pajak dari 2020 2021. Oke.
Saya buka di 68 juta nego. Nah, 68 juta bisa nego? Bisa nego lagi. Manual, irit ya Pak ya? 2004, betul. Oke, kalau kondisi mobil gimana ini? Kondisi sih bagus Om. Dalam-dalaman juga masih rapi, bodi nggak usah dandan. Iya. Lampu-lampu juga, cuman lampunya udah diganti ya Om. Oh iya. Bukan lampu ori, tapi yang bagus punya ini. Siap, tapi tampilannya nggak malu-maluin. Nah, mobil harga 60 jutaan ya? 60 jutaan. Pajaknya? Pajaknya dua kali. Dua kali, per dua tahun kali. Berapa ini? Ini hampir 2,2-an juga hampir ya. Hampir 2.200.000 ya. Betul. Siap, masuk dalam yuk teman-teman. Siap, siap. Ada, oh ini SX4, Baleno. Baleno, New Baleno. New Baleno. Ya. Tahun berapa ini 2008. Pak? 2008. 2008. Transmisi Matic. Oke. Okay. Pajak dari 2021, dua siap. Kali panjang. KM kurang lebih berapa? KM-nya udah di atas 100 lah. Di atas 100 ya. Minusnya pajak aja dua kali terima panjang ya. Iya, betul, betul. Harga berapa, Pak? Saya buka di 68. 68 ya. Juta boleh nego ya. Bisa nego lagi. Ini nanti mau dipoles dulu nih. Oke. Okay. Yang polesnya udah datang tinggal polesnya. Abang polesnya udah ada ya. Ada. Kita jadi, setting dulu nih. Teman-teman nah. Ngecek mobilnya udah kinclong ya. Iya, betul. Pajak per tahun berapa ini, Pak? Pajaknya 2,2-an juga. 2.200.000-an ya, juga sama, ya. Di bawah 2,5 yang jelas. Mantep. Baleno tampilannya keren tapi irit ya. Iya, betul, Om. Ini nih mobil gagah nih. Nah, ini baru nyampe lagi nih, Om. Terano ya. Terano 2006. 2006. Bannya udah ban gede. Siap. Udah jadilah mobil. Tinggal okay. Harus ngedapin bemper. Nah, minusnya bempernya aja harus mau di hitam dop boleh biar lebih gagah ya. Siap. Kalau cat masih mulus, original semua. Bodi sih masih aman ya. Ya, pajak dari 2019. Oke, berapa harganya, Pak? Di bawah 60 saya jual. Di bawah 60? Di bawah kepala 60. 50 jutaan. 58 juta nego. 58 nego tapi pake, pengen rapih, Pak. Boleh, saya rapihin. Rapihin ya. Nah, datang dulu aja lihat. Mantap teman-teman. Nah, mesin bagus. 50 jutaan punya Nissan Terano ya, dan pajaknya? Iya, pajaknya 3 kali. 3 kali. Ya, pajak per tahun berapa ini? Kalau Terano 2 jutaan juga, Om. Ini berapa CC sih, Pak, kalau Terano? Ini 2000-an ya. 2000-an ya. 2000-an. Mantap teman-teman. Nah. Lanjut lagi ada X-Trail. X-Trail lagi nih, Om. Tahun berapa, Pak? 2007, Om. 2007. Transmisinya Matic. Siap. Tipenya ST. ST. Pajak 4 kali. Pajak mati 4 kali. Ya. Kalau harga berapa ini? Saya buka di 67 aja nego. 67 nego? Iya, betul. Siap. Kalau mobil gimana kondisinya, Pak? Kalau cat masih ori, Om. Matic-matic semua bagus, mesin bagus. Oke. Okay. Cuman ada sedikit perbaikan di bagasi belakang itu ada di bemper atau ada dengan sol. Oh, iya. Tapi itu nanti mau mulus bisa. Terima rapi ya? Iya, betul. Harga 60? 67 jutaan. 67 ya. Juta, minusnya hanya pajak aja, teman-teman. Betul. Nah, Grand Livina nih, kemarin udah pada laku semua ya? Udah pada laku, tuh di atas saya taruh, ada 3 laku. Tahun berapa ini, Pak? Ini 2012. Oke. Okay. Transmisinya manual. Tipenya XT tapi udah dimodelin kayak HWS. HWS. Nah, pakai body kit HWS body asli. Kit HWS asli, betul. Berapa harganya, Pak? Saya buka di 76 nego. 76 nego, ya. Mesin 1.5 pajaknya? Pajaknya 2 kali. Pajak mati 2 ya, kali. Pajak betul. Per tahun berapa, Pak? Pajak per tahun ini hampir 2,1 juga. Hampir 2.100.000 ya. Betul. Siap. Mobilnya masih keren, 3 baris. Cat ulang ya, tapi betul. Mobil masih ngaleng semua. Yang penting rapi, enak ya. Dilihat ya, Pak ya. Betul, betul. Oke, lanjut lagi. Siap, Om. Yang nyari kijang nih. Kijang ada 4. Ada 4. Kalau yang hijau ini tahun berapa nih? Hijau ini LSX tahun 97 maaf. 97. Pajak hidup. Oke. Okay. Saya buka di 585 nego deh. 585 lagi 585. Pajak per tahun berapa? Pajaknya hampir 1,8-an. 1,8. Buat yang pecinta kijang nih, 58,5 ya. Langsung bawa pulang ya. Iya, betul betul. Pajak hidup udah tinggal pakai teman-teman. Ya, betul betul. Ada juga nih pilihan selanjutnya. Ini kemarin gagal bayar karena dia mau leasing ternyata di leasing nggak bisa tahun 97. Betul. Terlalu ketuaan jadi kita jual harga normal cash aja ya. Cash aja, cash only. Tahun 97 Krista saya buka di 63 nego. Krista tipe paling tingginya. Ya. Berarti udah power window. Power window AC double. AC double, mesin 1.8 ya. 1.8 betul. Pajaknya hidup. Pajaknya kemarin masih hidup, Om. Sekarang udah mepet. Oh, lewat bulan ya. Satu kali deh. Oke. Pajak berapaan ini, Pak? Di bawah 2 juta yang jelas. Di bawah 2 juta ya. Ya. Betul. 63 juta berarti. 63 nego. 63 bisa nego, pajaknya cuma sekali doang ya. Jadi dikurangin pajak lah kalau jadi. Nego pajak boleh lah teman-teman. Betul, betul, betul. Lanjut lagi. Nah, ini yang punya budget-budget di bawah 50 nih. Oh, 40 jutaan. 40 jutaan saya kasih Kijang SX Up 2003. 2003. Pajak 1 kali. Oke. Okay. Mobil aman dari bekas kena, bekas banjir aman saya jamin. Sip. Bodi juga masih ngaleng. Oke. Okay. Cuman harus dipoles lagi. Saya buka di 48 nego. 48? Iya, 48. 48 juta bisa dinego bisa ya? Bisa nego lagi, bisa nego siap. Lagi. Siap, pajak per tahun berapa ini? 1.8-an, Om. 1.8-an. Kalau Kijang pasti di bawah 2 juta. Iya. Tahun-tahun segini. Nah, ini teman-teman, budgetnya budget Kijang Grand, tapi dapatnya udah kapsul ya? Iya, ngaleng semua, Om, bodi-bodinya, Om. Siap. Ingin cari mobil yang lebih murah? Tunggu dulu. Nah, kita ke Sobon 2 ya? Iya. Oke, kita lanjut ke Sobon 2. Tonton video ini sampai dengan selesai. Tempatnya mobil-mobil terjangkau nih. Gak heran, Verosa kemarin
3 atau 4 unit habis semua ya? Habis semua. Ini terakhir, Pak. Ini terakhir habis juga. Siap, tinggal dibawa ini tinggal ya. Dianterin ke Bintaro. Oh, dianterin? Iya. Mantap. Jadi buat teman-teman yang mau dianterin ke rumah juga bisa dibantu bisa, ya. Paling nanti ada kita bantu buat etol bensin dari kita, tapi nanti buat driver tolong dibantu. Nah, buat Grab aja, teman-teman. Ya, ya, nah, betul. Ini jarak dari showroom utama ke sini enggak terlalu hampir jauh ya. Hampir 200 meter lah. Hampir 200 ya. Meter. Nanti kalau datang ke Sobon pertama nanti bisa diantar lagi nanti sama tim kita ke sini gitu. Siap, ada Sobon Shuttle, teman-teman. Iya, betul. Oke, lanjut. Ini ada mobil baru datang katanya. Shuttle kayak dunia fantasi ini. Sobon Shuttle. Ini Baleno baru datang. Nah, ini Baleno 2002 nih. 2002. Pajaknya baru dibayar. Heeh. Kondisi bagus banget itu buat body. Ini body cutting sticker ya. Heeh. Jadi yang aslinya hitam masih bagus. Sip. Dalaman juga masih bagus. Saya buka harga di 45 juta nego. 45 juta pajak bisa nego, pajak panjang. Pajak panjang, betul. AC masih dingin. AC dingin, pakai TV segala, body juga masih bagus semua. Mantap, teman-teman. Siap, pajak per tahun berapa, pajaknya, Pak? Pajaknya hampir 1,7. Iya, iya, betul. Ini mobil sih irit, teman-teman. Rekomendasi teman-teman gak mau kredit, budget 40 jutaan punya mobil ya. Iya, betul. Siap. Mobil Om Ian itu dijual enggak, Pak? Jual aja udah. Jual aja. Apa? Kita sini jual. Dulu nih, baru datang nih. Mobil Toyota apa, Pak? Ini Toyota Spazio. Spazio. CBU-nya, CBU-nya itu tahun 2005. 2005. Oke. Okay. Pajaknya panjang. Siap. Cuman plat Bandung. Plat Bandung. Iya, yang buat siap. Yang seneng hobi aja. Mobil langka, teman-teman. Mobil langka, betul. Saya buka di 92 nego. 92, ya. Mesinnya 1.5 mirip kepunyaan Yaris ya. Mesinnya mesin Yaris, betul. Betul. Pajak per tahun berapa, Pak? Pajaknya ini hampir 2,4-an ya. 2,4. Enggak nyampe 2,4, 2 jutaan lah. Siap, ya. Teman-teman. Mesin Yaris tapi mobilnya lebih lega, teman-teman. Iya, betul, betul. Oke, masuk lagi dalam ya, Pak. Kalau Grand Livina udah laku ya? Udah DPO. Aman ya? Aman. Starlet, Pak. Ya, siap. Nah, Toyota Starlet tahun berapa, Pak? Ini Starlet tahun 89 yang 1300. Iya. Kalau buat body sih mulus, Om. Dalaman tapi udah dua kali ya, udah di red trim lagi. Oke. Okay. Pajak hidup cuman mepet. Mepet cuman ya. Pajaknya cuma 800.000. Yang paling penting kondisi mobilnya ya, udah betul, siap pakai, teman-teman. Betul, betul. Harga berapa, Pak? Ini saya buka 39 nih, Go. 39 ya. Siap. Nanti datang aja. Mau tukar tambah dengan motor boleh, mau tukar tambah dengan unit yang lain juga boleh. Enggak masalah. Buka 39 bisa kurang. Iya, pajak per tahun berapa, Pak? Pajaknya 800-an, Om. 800-an. Iya. Pajaknya hidup. Pajaknya mepet. Oh, mepet ya. Jadi harus dibayar. Oke, nego pajak iya. Boleh lah ya. Bisa lah. Bisa, teman-teman. Siap. Lanjut. Ya. Yang warna merah ada Hyundai. Ini apa tuh? Kemarin belum sempat tayang YouTube, Om. Ya. Udah keburu di DP, Om. Oh, ini yang di story tadi malam ya? Iya, betul. Udah di DP, tinggal diambil besok hari Kamis. Mantap, teman-teman. Laku berapa, Pak? Lakunya di harga 55 jutaan kayak gitu. Hyundai Getz ya? Iya, betul. 52 lakunya. 52. Oh, 52 ya. Karena udah ada yang punya. Iya, betul. Akord aja nih. Ini Akord juga baru datang, cuman udah di DP juga. Wah, udah di DP. Nanti jam 2 dibayar. Lagi-lagi nih, gak bosan-bosan saya bilang cepet-cepetan kalau di sini ya. Iya, betul. Jadi dicek di IG aja. Betul. Nanti ada unit lain yang kita seneng, mau di DP dulu buat booking boleh. Gak masalah, ya, teman-teman. Betul. Oke, lanjut aja. Kijang yang keempat ini Kijang nih. Belum nih, Om. Siap. Tapi belum sempat dirapin juga nih, Om. Tahun berapa ini? Tahun 97. Siap. Krista. Platnya Semarang. Plat Semarang. Pajak masih hidup. Oke. Okay. Kalau buat daleman bagus, cuman bodi harus di salon sama dirapin bemper. Siap. Harga berapa, Pak? 53,5 deh. Saya turunin lagi. 53,5 ya. 53,5 nih. Kalau 53,5 udah di salon boleh? Di salon enggak apa-apa. Boleh. Dirapin ya? Juga enggak apa-apa. Oh, dirapin enggak apa-apa ya. Pokoknya terima beres 53,5 ya, teman-teman. Betul, pajaknya? Betul. Pajaknya hidup masih. Hidup. Pajak per tahun berapa? Pajaknya kalau Kijang ini hampir 2 jutaan, 1,8-an. Ini Krista ya? Krista, Om. Berarti udah power window ya? Udah komplit, udah double. Udah komplit. Hanya 53,5 juta ya. Langsung bawa pulang. Iya, betul. Oke, ada sedannya nih. Ini Soluna, Om. Soluna. Oh, kemarin Soluna, yang putih Soluna udah terus. Cuman ada lagi, dapat lagi Soluna GLI 2003. Nanti kita bahas pajak ya. Pajak panjang, nanti kita bisa harga murah juga. Kalau yang biru tahun berapa ini? Ini 2002. 2002. GLI. Betul. Kalau cat masih bagus, dalaman juga masih rapi. Oke. Okay. Nah, minusnya pajak 2 kali. Minusnya pajak 2 ya, kali. Betul. Kalau harga berapa ini? 34 nego. 34? Iya, 34 nego. Oke, 34 nego, teman-teman. Pajak ya. Per tahun berapa? Pajaknya ini hampir 1,5. Hampir 1,5 juta ya. Siap. 34 bisa kurang juga, teman-teman. Ya. Ini ada Mercy apa, Pak? Ini C180. Cibo. Iya. Iya. Transmisi Matic tahun 2002. 2002. Pajak dari 2019. Pajak dari 2019. Ya.
Kalau harga berapa? 62. Tapi masih bagus interior ya? Masih bagus, masih ori om. Cuman kalau mau di salon lagi om. Di salon lagi biar ya? Biar bening dalamannya. Biar makin joss teman-teman. Iya, betul, betul. Mobil Eropa sih nyaman teman-teman. Harganya juga udah murah, hanya iya. 60 jutaan betul, ya. Betul. Siap. Ada City Car nih, terjangkau nih. Ini yang punya budget 30-an nih. Nah, Suzuki apa ini? Ini masih stok yang kemarin om. Betul. Tahun 93. Eleni. Pajaknya 2023. Pajaknya 2023, teman-teman. Ini minusnya cuman belum power steering itu aja. Belum power steering belum, ya. Ini masih power window aja. Oke, ya. Kalau ban sih baru, teman-teman. Ban baru, masih tebal. Peleknya baru, pajak baru, aman. Siap. Saya buka di 33 nego. 33 nego sampai jadi. Ya, pajak betul. Per tahun kemarin berapa, Pak? Pajaknya ini hampir 1.200.000-an. Hampir 1.200.000 ya, tapi enggak masalah pajak udah baru diperpanjang ya. Iya, betul, betul. Ada Grand Livina yang abu, Pak. Nah, ini udah laku alhamdulillah, Om. Oh, udah laku. Udah, Livina sisa satu, ini udah pada laku semua. Berarti tinggal tadi yang biru ya? Iya, betul. Siap. Nanti kalau ada stok yang baru lagi tinggal main aja ke showroom ya. Iya, siap. Mantap. Kita ke belakang aja yuk, siap, Pak. Siap, Om, siap, Om. Nah, Soluna yang merah ada 2 ya. Ada 2. Nah, yang satu ini udah di DP om. Ini udah? Yang ini nih om. Oh yang itu udah? Yang kemarin, ini baru datang lagi nih. Nah yang ini tahun berapa? Ini tahun 2003. Iya. Pajaknya panjang. Oke. Mobil full orisinil. Full ori. Cuman harus ngesol kap mesin atas sama bagasi. Karena dia nggak ada parkiran om. Iya. Jadi kejemur ya. Tapi yang jelas mobil buat bahan bagus. Yang paling penting bukan bekas banjir dan laka ya, teman-teman. Iya, bahannya bahan bagus. Iya. Bukan bahan pikiran ya om ya. Bukan bahan pikiran. Dalaman juga masih ori. Siap. Berapa harganya Pak? Saya buka di 37,5 aja. 37,5 ya? Iya betul. Siap. Ini tinggal dicat aja. Kurang lebih dicat berapa nih? Estimasi 2 juta lah. 2 juta lah ya. Iya betul. Berarti 39 udah rapih lah ya. Mau boleh. Oke, kita lanjut Pak. Kijang apa itu? Ini SSX. SSX. 2003. 2003. Iya. Siap. Mobilnya gimana? Kalau mobil sih cat udah cat ulang. Iya. Tapi mobil aman dari bekas laka. Oke. Dalaman juga masih rapi. Siap. Pajak panjang. Pajak panjang. Saya buka di 61 nego. Ini 61. Iya, 2003. 61 SSX. Bisa nego pajak panjang pajak ya. Pajak panjang betul. Pajak per tahun juga sejutaan paling ya. Hampir 1.500.000, hampir 1.8. Hampir 1.8 ya. Iya, betul. Oke, ada Starlet juga teman-teman. Iya, ini Starlet lagi, Om. Tahun berapa, Pak? Ini tahun 89 yang 1000-nya, Om. Yang 1000 cc. Iya, betul. 1.300, maaf. Oh, 1.3. 1.3. Oke. Pajaknya hidup. Betul. Sampai 2024 juga platnya. Mobil masih rapi. Harga berapa yang ini? 38 juta nego. Oh, tadi 39. Ini 38. Ini 38 ya. Pajak panjang. Pajak panjang. Pajak per tahun sampai 2023. Betul. Pajak per tahun berapa? 800-an juga. 800-an ya. Masih 30 jutaan, tinggal pilih aja ya. Iya, betul. Dan ada Ini yang grid yang penggemar grid nih. Nah, Corolla grid. Tahun 95 SEG. Siap. Pajak 2019. Oke. Saya buka di 41 nego. 41 juta nego. Iya. Kalau pajak? Pajak 3 kali. 3 kali. 3 kali. Minusnya pajak doang ya. Iya, betul. Kalau mobil gimana, Pak? Kondisinya? Cat sih masih mulus, Om. Dalaman juga masih rapi. Betul. Cuman karena kita belum naikin ke bawah, belum turun ke bawah, masih posisi masih kotor, tapi nanti disalonin. Belum disalon ya. Iya, betul. Tapi harganya terjangkau 41 bisa kurang iya, ya. Iya, betul, Om, betul. Siap, masih banyak. Kita ke belakang. Nah, kuda baru. Ini kuda baru nih, Om. Betul. Tahun berapa, Pak, kudanya? Ini 2003, Om. Bensin. 2002, maaf. Bensin. Bensin. Pajak panjang. Oke. Kondisinya masih mulus semua, nggak usah dandan body lagi. Siap. Saya buka di harga 52,5 nego deh. 52 ya, juta setengah bisa nego. Datang aja lihat. Nanti kalau cocok kita nego ulang lagi. Pajak panjang ya? Pajak panjang. Pajak per tahun berapa, Pak? Pajaknya 1.7-an. 1.7 ya? Ya betul. Ini mobil enak nih, 3 baris, ya. Lega juga ya? Iya, betul. Siap. Ada Honda City, Pak? Ini ada Honda City tahun 2004, alhamdulillah udah di DP. Oh, udah di DP? Udah, alhamdulillah DP, lagi siap. Bayar pajak. Insya Allah pelunasnya hari Jumat. Nah ini pengen dibantu diperpanjang pajaknya ya. Iya, jadi dealnya di harga 57 pajak panjang. 57 pajak panjang ya, unitnya betul. Udah ada yang punya, tinggal diambil aja ya. Iya betul, ini juga Santa Fe udah juga om. Santa Fe udah laku? Udah, diambil orang Lampung. Oke. Udah di transfer full, udah bayar full. Tinggal ngambil unit aja mungkin Jumat juga. Oh tinggal diambil ya, ya. Udah dilunasin berarti ya. Iya betul. Kalau Gallon Pak? Gallon ini Evo 3 om. Oh Evo 3 siap. Iya, tahun 95 Matic. Matic. Harganya? Nah, harganya saya buka di 385 aja. 38,5 ya. Iya, pajak panjang. Berapa cc sih, Pak? Kalau cc-nya 1.600. 1.600 cc ya. Pajak per tahun berapa itu? Pajak per tahunnya itu 1,5-an. 1,5 juta ya. Betul, betul. Itu ada Hyundai apa, Pak? Exa udah di DP, Om. Oh, udah di DP. Udah, tinggal belum diambil aja. Siap. Nah, buat teman-teman semua nih yang pengen cari mobil mulai dari 20 jutaan, kemudian mobil-mobil 50 jutaan banyak, iya, betul. Bahkan 70 jutaan juga banyak iya, ya. Cuman ya apa buat catatan juga buat teman-teman namanya beli mobil second
itu pasti ada perbaikan. Betul. Pasti ada perawatan dan juga nggak semuanya itu sempurna. Nah, jadi, itu. Yang beli mobil second ya, ya itu siapin aja buat buat perbaikan pasti ada itu. Nah, aja. Karena beli mobil second itu beda dengan beli mobil baru. Ya, mohon gitu. Dimaklum, makanya cek mobilnya sepuasnya ya Pak ya. Makanya saya saranin bawa mekanik begitu, jadi kita nggak nanti nggak kecewa, nggak salah paham kan kita biar. Iya. Karena kita niat sini jual mobil buat teman-teman biar dapat unit sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan ya, dari budget yang terjangkau ya Pak iya, ya. Iya betul. Siap. Nah buat teman-teman semua mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan mungkin saya mau menyampaikan pesan. Semoga harganya bisa tetap dijaga ya Pak ya. Iya, kita jadi tetap showroom amanah, paling murah ya. Tetap amanah. Nah, Soben tahunya harga bajongan tetap kita pertahankan itu. Siap, dan mudah-mudahan buat teman-teman semua segera dapat rezeki biar amin, bisa beli mobil amin, impiannya. Amin. Makasih banyak Pak Andi. Sama-sama, sehat dan sukses amin, selalu. Teman-teman juga, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye. Panas.